Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya nyala. Selamat pagi, Ibu Gina. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sep. Ya, sehat, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Karena ini kondisi pandemi, Bu, kami jadi... kami dari rumah, Bu. Tapi Ibu Kepala dan juga petugas lain ada dari kantor, Bu. Iya. Ini rencananya dibagi dua kelompok ya, Bu? Iya, dua kelompok dengan yang besok ya. Iya, hari ini lebih dari 100, ada 120 ya, Bu? Lebih. Iya, ada 120-an, Bapak. Iya, sisanya mungkin akan melalui link YouTube ya, Bu? Ya, tidak apa, Bapak, di YouTube. Oh iya, baik. Iya. Besok rencananya 100 lebih juga, Bu? Ya, sama 100 lebih juga, Pak. Ini kelas berapa ya, Bu? Ini kelas 8 sama kelas 9, Pak. Kelas 8 sama 9. Hari ini kelas 8 ya. Dulu gitu, Bu. Ini hari ini kelas 8 sama 9. Oh, 8 dan 9. Ya. Oh, dicampur gitu ya, Bu? Ya, dicampur. Oh, iya, baik, Bu, iya. Iya. Bapak, maaf, boleh minta tolong saya mau rekam ini Zoom-nya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari sekolah apa ini? Oke, hari ini kita akan jalan-jalan di Museum KA. Tapi sebelum itu, sambil kita nunggu teman-teman yang lain, mungkin 2 menit lagi ya. Nanti sebelum kita jalan-jalan di Museum KA, mungkin akan ada beberapa pesan-pesan atau akan ada Ibu Kepala Museum KA mungkin nanti akan menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Ini adik-adik kelas 8 dengan kelas 9 ya? Iya. Iya, kelas 9. Sudah pernah berkunjung ke Bandung ke Museum KA belum? Belum. Baru pertama kali, tidak apa-apa. Karena hari ini kita akan lihat nih isinya Museum KA itu seperti apa dan nanti mudah-mudahan insya Allah kalau setelah pandemi selesai adik-adik bisa berkunjung ke Museum KA ya. Tapi nanti kurang lebih museumnya akan diperlihatkan bagaimana ruangan-ruangannya, ada apa saja di dalamnya, dan juga fasilitas yang ada di dalam Museum KA. Nanti kita lihat. Dan di akhir juga nanti akan ada tanya-jawab nih. Silakan nanti adik-adik yang mau bertanya, boleh diketik di kolom komentar. Ya. Dan juga nanti ada kuis juga, kuisnya berhadiah. Nanti ada hadiahnya kuisnya. Ini boleh diikuti oleh adik-adik yang di room Zoom dan juga boleh di YouTube juga boleh nanti. Yang di YouTube, yang nonton di YouTube boleh nanya juga, ketik di kolom komentar. Dan juga kalau ada kuis nanti silakan ikutan, sama juga sistemnya. Untuk menjawabnya bisa langsung diketik di kolom komentar.
Sudah belajar sejarah tentang konferensi Asia Afrika belum? Belum, nggak apa-apa. Nah, ini kita belajar ya. Nah, ini kita belajar aja dengan Ibu Ecin. Ya, dengan Bunda Ecin. Belum, kan? Bagaimana? Mau alamatin? Iya, adik-adik dan juga ibu guru yang ada di sekolah atau di rumah, ini yang masuk di room kami itu di Zoom meeting ini sudah ada 67 orang dan di YouTube sudah ada sekitar 8 atau 9 orang. Ini apakah mau dimulai sekarang atau mau menunggu dulu sekitar 5 menit lagi? Tunggu dulu kali ya, Bu ya. Sambil minta tolong video anak-anak tolong dibuka semua, Nak. Iya, dan juga nanti adik-adik juga diharapkan untuk mengisi buku tamu ya. Mengisi buku tamu, nanti kita akan sematkan itunya linknya di kolom komentar, jadi silahkan dilihat. Dan nanti di akhir kunjungan silahkan mengisi survei kunjungannya. Di situ linknya juga sudah kami lampirkan di kolom komentar dua-duanya, buku tamu dan link survei. Ya, yang di YouTube juga sama ya, teman-teman yang di YouTube juga. Jadi nanti siapa tahu ada yang mendapatkan kuis, menang hadiahnya gitu. Agar menuliskan alamatnya selengkap-lengkapnya dengan RT, RW, dan yang lain-lainnya. Agar kami mudah untuk mengirimkan hadiahnya nanti ke rumah adik-adik. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, mungkin dari Pak Asep ada yang mau disampaikan sebagai pengantar bagi adik-adik yang sudah hadir di Link Zoom maupun di YouTube kita pada hari ini. Silakan Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami atas nama Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, Ibu Dahlia Kusuma Dewi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan. Dari SMP Nuraida IPS Bogor ya, pada pagi hari ini berkunjung secara darling ya.
melalui virtual tour museum, ya. Adik-adik siswa kelas 8 dan 9 akan diajak oleh edukator kami. Ibu Elda Tartila dan juga Ibu Ecin, ya, siap untuk menemani adik-adik selama 2 jam ke depan, ya. Kebetulan hari ini ada kurang lebih 100 ya, lebih pesertanya melalui link Zoom dan juga YouTube ya. Dan besok juga masih ya berlanjut jam 10 juga ya, sama pesertanya lebih dari 100 orang juga. Adik-adik sekalian ya, bahwa konferensi Asia Afrika menjadi bagian penting dari sejarah bagi bangsa Indonesia. Konferensi Asia Afrika merupakan keberhasilan diplomasi perjuangan bangsa Indonesia. 66 tahun yang lalu kita sebagai bangsa ya mampu menyelenggarakan konferensi dua benua, Asia dan Afrika. Kita sebagai bangsa ya 10 tahun menyatakan kemerdekaan ya, ternyata sangat peduli ya, Dek. Kenapa? Karena ternyata ya pada saat itu ya negara-negara tetangga kita lihat ke kanan kiri masih banyak yang belum merdeka. Nah ini ya sebagai bangsa kita mempunyai apa keinginan ya, goodwill ya, peduli bahwa Asia Afrika harus bebas dari penjajahan. Nah ini inti dari penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ya, ingin memerdekakan bangsa-bangsa Asia Afrika. Ini menjadi bagian penting dari apa visi dan misi Museum Konferensi Asia Afrika, ingin mewariskan nilai-nilai luhur Konferensi Asia Afrika kepada kita, kepada generasi penerus bangsa. Ya. Mungkin sebagai pengantar atas nama Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, Ibu Dahlia Kusuma Derby, ya, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan darling pada pagi hari. Berikutnya kami sampaikan kepada edukator, silakan untuk dipandu pada adik-adik dari SMP Nuraida FPS Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ya, sepertinya kita mulai saja ya. Ini pukul 10 lebih 8. Ini sepertinya adik-adik semuanya adik-adik perempuan ya? Iya. Iya. Iya, nama-namanya ya perempuan semua, enggak apa-apa. Iya, betul. Perempuan semua. Iya, enggak apa-apa, seru. Hari ini kita akan jalan-jalan, jadi kita akan langsung perlihatkan dulu bagaimana situasi di dalam Museum Konferensi Asia Afrika. Silakan Pak Wisnu. Perlihatkan dulu bagaimana situasi. Ya, ini nanti buku tamunya bisa diisi ya oleh adik-adik, baik yang di Zoom meeting dan juga yang di YouTube. Nanti bisa langsung silakan diklik saja linknya yang sudah kami lampirkan di kolom komentar. Nah, ini dia adik-adik semuanya. Ini adalah pintu masuk dari apa namanya tuh? Konferensi Asia Afrika. Nah, pintu masuknya lewat sini ya, lewat Jalan Asia Afrika nomor 65. Nanti masuk lewat sini, kemudian adik-adik biasanya kalau masuk nanti kita akan menuju dulu ini melewati Bola Dunia, kemudian itu ada resepsionis juga untuk daftar, mendaftar adik-adik dari mana sekolahnya, yang berkunjung berapa orang gitu. Nah, sesudah daftar nanti biasanya kita akan menuju ke depan diorama. Nah, diorama itu di sini, di depan Presiden Soekarno. Ya, coba kita lihat dioramanya seperti apa. Mari kita ke spot nomor 3. Oh iya, sebagai informasi adik-adik sekalian, virtual tour ini bisa diakses dari manapun, bisa dari handphone, bisa dari PC, dari laptop,
nanti silahkan ya kalau adik-adik ada kesempatan ingin lebih melihat-lihat isi museum KA, karena hari ini kita tidak akan menampilkan semuanya, hanya yang akan diceritakan saja. Jadi nanti silahkan lihat-lihat koleksi-koleksinya dan juga lain-lainnya. Untuk mengawali kunjungan kita kali ini, silahkan Ibu Ecim untuk membuka di diorama. Ya. Baik, adik-adik yang tadi sudah disampaikan sama Kak Elda, adik-adik sekarang berada di ruangan pameran tetap Museum Fondasi Asia Afrika ya, salah satu fasilitas yang ada di Museum KA nih. Ini di depan adik-adik nih sudah kelihatan di sini ada foto ya. Jadi salah satu koleksi yang ada di ruangan pameran tetap Museum Fondasi Asia Afrika ini diorama ya. Diorama ini menggambarkan situasi pada saat pembukaan Konferensi Asia Afrika tahun 1995. Di mana di sini Presiden Soekarno nih, Presiden Soekarno sedang membuka konferensi ya. Pidatonya yang berjudul Lahirlah Asia Baru dan Afrika Baru. Kemudian bisa diperlihat Kak Wisnu. Ini ada patung-patung nih. Ya, ada patung-patung negara-negara yang menjadi negara sponsor, ya. Nah, di belakangnya, ya. Kita kenalan nih. Ini nama negara-negara yang menjadi negara sponsor ada 5 negara. Ada dari negara India, ada dari Myanmar, ya. Kita sampaikan namanya, ya. Jadi ini salah satunya dari negara India, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, kemudian ada Perdana Menteri dari Burma, Myanmar ya, ada UNU, kemudian di sampingnya juga ada Muhammad Hatta. Siapa beliau? Beliau Wakil Presiden ya, Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian Perdana Menteri Indonesia nih, Ali Sastro Amidjojo. Kemudian di sebelahnya ada Perdana Menteri dari Ceylon, Sri Lanka, namanya Sir John Kotelawala, dan yang terakhir Perdana Menteri dari Pakistan, Muhammad Ali Bogra. Ya, seperti ada lihat di sini banyak bendera nih. Ini bendera-bendera yang menghadiri Konferensi Asia Afrika tahun 1995. Sebanyak 29 negara ya. Selain itu juga di sini ada meja kursi. Nah, meja kursi itu yang dipakai panitia-panitia ya, sekretaris generalnya juga. Nah, di sini juga ada kamera lampu. Nah, kamera lampu ini dulunya dipakai untuk kegiatan ya, merekam kegiatan yang ada di ruangan utama. Ini kamera lampu yang dipakai pada saat Konferensi Asia Afrika tahun 1995. Nah itu adik-adik, jadi ini adalah diorama sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Di sini adik-adik bisa melihat tanda-tanda warna biru. Sebelum itu, Kak Wisnu, balik lagi yang tadi. Kita ingin memperlihatkan terlebih dahulu, tadi kata Bu Ecin bahwa pada saat sidang pembukaan itu ada pidato dari Presiden Soekarno. Ya, pidato Presiden Soekarno untuk membuka Konferensi Asia Afrika, judulnya Lahirkanlah Asia dan Afrika Baru. Sekali lagi, kapankah konferensi ini dilaksanakan? Pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. Dan sekarang kita akan melihat nih bagaimana pidato Presiden Soekarno pada saat membuka Konferensi Asia Afrika. Silakan Pak Wisnu. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Inilah adik-adik, itulah cuplikan pidato dari Presiden Soekarno ya. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri bagaimana pidatonya, karena pidatonya itu ini cuplikannya yang ada di situ, tapi memang 45 menit pidatonya dalam bahasa Inggris ya. Beliau dalam menyambut negara-negara yang hadir ke Indonesia. Tadi kata Ibu Ecin ada 29 negara. Coba kita mendekat Kak Wisnu.
Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau ada tanda-tanda seperti ini nih, ada tanda I, ada tanda biru, itu bisa diklik semuanya ya. Coba. Replika mikrofon atau telepon ini, tinggi 30 cm, berwarna abu-abu, terbuat dari bahan fiberglass, merupakan kesatuan diorama pembukaan KAA Seribu. Nah, jadi itu adalah detail dari koleksi-koleksi yang ada di dalam diorama tersebut. Jadi bisa diklik tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Ecin bahwa ada 5 negara sponsor yang mendukung terselenggaranya konferensi Asia Afrika. Yang dari ujung paling sebelah sana itu ada dari India, kemudian yang kedua itu ini dari India ya. India. Yang pertama yang pakai baju coklat itu Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Yang kedua dari Myanmar. Nah, itu namanya Perdana Menteri UNU. Kemudian yang ketiga itu Wakil Presiden kita Muhammad Hatta. Kemudian kursi kosong di tengah itu milik Presiden Soekarno. Selanjutnya ada Bapak Ali Sastro Amijoyo. Coba kita lihat dari sebelah sana. Nah, itu Pak Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri kita ya, waktu itu tahun 55. Kemudian ada Perdana Menteri dari negara Sri Lanka nih, namanya Perdana Menteri Sir John Kotelawala. Dan yang paling terakhir, ini yang paling dekat, itu dari Pakistan. Namanya Perdana Menteri Muhammad Ali Bogra. Di belakangnya seperti yang bisa kita lihat, konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 negara dari benua Asia dan benua Afrika. Kalau adik-adik bertanya-tanya nih, Kak, kenapa sih kok ada konferensi Asia Afrika di Bandung, di Indonesia pada tahun 55? Kenapa alasannya? Apa yang menjadikan pertemuan konferensi Asia Afrika ini penting? Mari kita lihat di spot 13. Inilah yang menjadi alasan kenapa ada konferensi Asia Afrika. Bagaimana Ibu Ecin alasannya? Iya. Bisa dilihat sama ada di sini, ini panel-panel atau foto-foto menceritakan tentang latar belakangnya atau kondisi dunia internasional sebelum konferensi Asia Afrika ya. Kita perhatikan di sini salah satu latar belakangnya, kenapa harus diadakan konferensi Asia Afrika nih? Salah satunya dengan adanya penjajahan, kolonialisme, imperialisme ya. Selain itu juga dengan adanya sistem diskriminasi ras yang legal atau apartheid, itu juga merupakan salah satu latar belakangnya. Kemudian di sini juga ada foto berakhirnya Perang Dunia II juga. Nah, kemudian bangkitnya negara-negara ya, jadi memperoleh kemerdekaan di antaranya negara Indonesia, kemudian Vietnam juga ya. Nah itu, kemudian salah satunya juga terjadinya perang dingin antara dua kekuatan dunia ya, blok barat dan blok timur ya. Barat yang dipimpin Amerika Serikat, timur yang dipimpin Uni Soviet, yang banyak mempengaruhi kondisi dunia. Nah ini diantaranya latar belakangnya kenapa harus diadakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, jadi itu adik-adik sekalian, jadi situasi atau dunia pada saat itu sedang mengalami peperangan. Kalau adik-adik ingat, dulu Indonesia juga pernah mengalami penjajahan dengan waktu yang sangat lama sekali. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, ya, Jepang, Portugis, dan yang lain-lainnya. Itu apakah Indonesia saja nih yang dijajah? Ternyata tidak, adik-adik. Negara-negara hampir di seluruh Asia dan Afrika mengalami penjajahan, terutama di benua Afrika. Bahkan setelah Indonesia merdeka, setelah beberapa negara di Asia merdeka, di Afrika itu masih mengalami penjajahan. Nih, di sini ada foto-fotonya nih adik-adik. Nah itu bisa dilihat. Nah itu adalah penjajahan yang terjadi di negara Namibia ya. Mereka pada saat setelah Perang Dunia II, bahkan mereka masih mengalami penjajahan, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia melaksanakan konferensi Asia Afrika, yaitu untuk membantu negara-negara yang terjajah ini supaya bisa merdeka. Kemudian yang kedua, ini ada diskriminasi ras ya.
Perbedaan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih yang dinamakan dengan apartheid. Ini terjadi di mana, Kak? Ini terjadi di Afrika, ya. Khususnya ini di Afrika Selatan dalam foto ini. Adik-adik bisa lihat tuh, dalam foto itu ada seorang anak yang berkulit putih dan juga ada wanita-wanita dewasa yang berkulit hitam, tetapi wanita-wanita dewasa tersebut tidak diperbolehkan untuk duduk di bangku-bangku taman di Afrika Selatan. Bahkan di bangku tamannya itu di sini tidak terlihat, ya. Sampai dituliskan hanya untuk orang kulit putih. Dan ini diberlakukan untuk sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, semua dibeda-bedakan untuk orang kulit putih dan orang kulit hitam. Nah, ini juga alasan yang lainnya kenapa ada konferensi Asia Afrika, yaitu ingin menghapuskan segala diskriminasi. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan agama atau rasnya, seperti itu. Jadi, semua orang harus memiliki kedudukan yang sama, ya, yang setara. Kemudian di sini juga ada tentang Perang Dunia II, karena Perang Dunia ini sangat membuat negara-negara khususnya di Asia dan Afrika ini menderita, ya, banyak yang kalah, banyak yang hancur negaranya. Dan memang setelah Perang Dunia II, beberapa negara merdeka dulu seperti Indonesia dan yang lain-lainnya, hanya sedikit saja. Tapi terakhir ternyata setelah Perang Dunia II, peperangan ini tidak selesai, malah muncul lagi dua kekuatan besar yang juga menjadi hal yang menakutkan pada saat itu. Karena dua kekuatan besar ini mereka mempunyai senjata yang sangat mematikan, yaitu senjata nuklir. Sedangkan Indonesia, adik-adik kita Indonesia dan negara-negara yang lainnya, apalagi di Afrika, kita tidak mempunyai senjata tersebut. Nah, kalau dua blok ini, blok barat dan blok timur ini, mereka perang lagi, akan ada perang dunia ketiga. Nah, inilah yang ingin dihindari oleh negara-negara Asia dan Afrika. Supaya kita bisa merdeka, supaya kita bisa berdamai, maka dilaksanakanlah konferensi Asia-Afrika untuk meredakan ketegangan di dunia pada saat itu. Gitu ya. Jadi inilah alasan-alasan kenapa sih konferensi Asia-Afrika itu ada. Karena adanya penjajahan, karena adanya diskriminasi, dan juga karena adanya perlombaan persenjataan nuklir. Gitu. Mari kita lihat ke bagian yang lainnya. Kan ini yang menjadi latar belakang nih. Kemudian lahirlah gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika. Nah, bagaimana ini ceritanya? Kita akan lihat ke spot nomor 19. Nah, adik-adik sekalian, kemudian di sini lahirlah gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika untuk mendamaikan dunia. Nih, bagaimana awal mulanya, Bu Echin? Oh iya. Baik adik-adik, seperti adik-adik lihat di sini panel-panel menceritakan tentang konferensi-konferensi sebelumnya, ya. Karena sebelum konferensi Asia Afrika berlangsung, sebelumnya itu ada konferensi Kolombo, juga konferensi Bogor. Nah, berawalnya dari ini, ya, dari sepucuk surat undangan nih untuk Perdana Menteri Indonesia nih, Ali Sastro Amijoyo, ya. Nah, di sini Indonesia mempersiapkan untuk bekal bahan yang akan dibawa ke konferensi. Jadi Indonesia mengadakan pertemuan, ya. Pertemuan itu dikenal dengan pertemuan yang berlangsungnya di Puncak Bogor, Jawa Barat. Itu berlangsungnya dari tanggal 9 sampai 22 Maret tahun 1994. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para perwakilan Indonesia se-Asia dan Pasifik. Dipimpin pada saat itu oleh Menteri Luar Negeri, Bapak Sunaryo. Nah, isi dari pertemuan tersebut, jadi untuk memberi bekal atau masukan kepada Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastro Amijoyo, yang akan menghadiri undangan dari Perdana Menteri Sri Lanka, Sir John Kotrawala, ya. Kemudian berangkatlah Perdana Menteri Indonesia, nih, Ali Sastro Amijoyo, ke Konferensi Kolombo. Tetapi di Konferensi Kolombo juga tidak hanya dari Indonesia saja, jadi Konferensi Kolombo dihadiri oleh 5 negara yang sekarang menjadi negara sponsor, ya. Ada dari negara India, Myanmar, Indonesia, kemudian Pakistan, dan tuan rumahnya Sri Lanka, ya. Nah, Konferensi Kolombo berlangsung di Kolombo nih. Apa yang dibahas atau dibicarakan di Konferensi Kolombo? Jadi
Pertama, ada masalah-masalah penting yang cukup mendesak yang harus segera diselesaikan. Ya. Di antaranya dengan adanya konflik Indochina yang mengancam perdamaian di Asia, ya, juga persoalan kolonialisme di berbagai belahan dunia. Nah, itu masalah-masalah penting yang cukup mendesak yang harus segera diselesaikan. Nah, di sini juga Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amidjojo mengusulkan, jadi Indonesia menginginkan pertemuan seperti yang diselenggarakan di Konferensi Kolombo, ya. Namun Indonesia menginginkan lebih luas. Jadi tidak hanya dihadiri 5 negara saja, ya. Nah, usulan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amidjojo disetujui tetapi masih ada keraguan ya dari Perdana Menteri yang hadir di Konferensi Kolombo. Kemudian setelah Konferensi Kolombo berlangsung, nah Indonesia nih, Perdana Menteri Indonesia mengundang kelima Perdana Menteri yang hadir di Konferensi Kolombo, ya. Jadi Indonesia mengadakan Konferensi Bogor, ya. Konferensi Bogor sendiri berlangsungnya di Indonesia, di Bogor, ya. Itu berlangsung bulan Desember, 28-29 Desember tahun 1994, masih dihadiri oleh para Perdana Menteri yang hadir di Konferensi Kolombo, ada India, Myanmar, Pakistan, juga Sri Lanka, tuan rumahnya Indonesia. Apa yang dibahas, yang dibicarakan di Konferensi Bogor? Nah, salah satunya bahwa Konferensi Asia Afrika akan berlangsung di Indonesia, ya, di Kota Bandung. Nah, itu rencananya. Kedua, agenda, maksud dan tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Terus negara-negara mana saja yang akan diundang? Nah, itu isi-isi atau poin-poin hasil dari Konferensi Bogor. Iya, itu ceritanya ya, adik-adik. Jadi memang Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan tidak mudah. Untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika ini tidak mudah. Diperlukan perjuangan dari Indonesia untuk mewujudkan terselenggaranya konferensi ini. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Ecin, bahwa memang awalnya itu ada surat, waktu kita mengalami ketegangan dunia pada saat itu, ya, yang tadi saya ceritakan, situasi dunia sedang tegang-tegangnya, sedang memanas-memanasnya, tiba-tiba ada surat dari Perdana Menteri Sri Lanka, adik-adik, dari Sir John Kotelawala, mengirimkan surat ke Indonesia, dan juga ke 4 negara lainnya, untuk mengundang negara-negara ini untuk mengadakan diskusi. Diskusinya untuk apa? Untuk membahas suasana di dunia pada saat itu, bagaimana Indonesia dan juga keempat negara ini untuk menghadapi situasi dunia internasional tersebut. Nah, ini ternyata dijadikanlah kesempatan yang bagus oleh Pak Ali Sastro Amidjojo. Kenapa ini jadi kesempatan yang bagus? Ternyata Pak Ali Sastro Amidjojo dalam kesempatannya mengunjungi Kolombo Sri Lanka itu, beliau menyampaikan keinginannya Indonesia untuk melaksanakan konferensi yang cakupannya lebih luas. Konferensi seperti Konferensi Kolombo tapi lebih luas, jangan hanya 5 negara saja. Harus diikuti juga oleh negara-negara Asia dan Afrika, karena memang negara Asia dan Afrika ini memiliki nasib yang sama gitu ya, mengalami penjajahan dan yang lain-lainnya. Akhirnya disampaikanlah gagasan tersebut oleh Pak Ali Sastro kepada Perdana Menteri yang lainnya. Apakah diterima awalnya? Tidak, awalnya tidak diterima, ya. Bahkan banyak sekali negara-negara yang meragukan akan Indonesia untuk melaksanakan konferensi tingkat internasional tersebut. Apakah Pak Ali Sastro menyerah sampai di situ ketika diragukan? Tidak, ya. Tentunya Pak Ali Sastro Amidjojo berjuang kembali. Beliau sampai pergi ke India untuk meyakinkan Perdana Menteri Nehru supaya bisa mendukung Indonesia untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Beliau juga pergi ke Burma, ya, untuk meyakinkan Perdana Menteri UNU untuk melaksanakan dan mendukung Indonesia untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Kata Pak Ali Sastro kata Pak Ali Sastro begini. Kalau kita negara-negara di Asia dan Afrika tidak melaksanakan pertemuan ini sesegera mungkin, situasi dunia itu sudah semakin memburuk, katanya. Apalagi perang dingin pada saat itu, ya, yang dua blok tadi masih terus-terusan dilaksanakan.
kalau kita tidak melaksanakan pertemuan ini sekarang, kita, negara-negara Asia dan Afrika, akan kehilangan momentum dalam sejarah. Ini untuk apa? Momentum ini untuk menentukan peranan negara-negara Asia dan Afrika di politik internasional pada saat itu. Nah, dari pernyataan itu, akhirnya Perdana Menteri dari India dan Perdana Menteri dari Myanmar itu akhirnya yakinlah, ya, akhirnya bisa terbuka pikirannya bahwa baiklah, kita akan mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik India maupun Burma dan negara sponsor yang lainnya akan mendukung Indonesia untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika. Nah, mereka semua setuju akhirnya. Setelah mereka setuju, keempat negara yang tadinya didatangi itu mereka diundang oleh Pak Ali Sastroamidjojo untuk datang ke Bogor, ke Istana Bogor untuk apa? Untuk melaksanakan persiapan konferensi Asia Afrika yang terakhir. Kan konferensi Asia Afrika itu bulan April tahun 55. Nah, ini persiapannya itu tahun 54, Adik-adik. Di Bogor itu persiapan terakhir tahun 54 ya, bulan Desember. Di sana apa yang diceritakan? Yang tadi kata Bu Ecin ceritakan. Nah, di Istana Bogor ini 5 negara sponsor itu menentukan negara mana saja yang akan diundang, di manakah konferensi Asia Afrika akan dilaksanakan, apa tujuannya dan juga agendanya. Di situ ya. Nah, situ akhirnya disepakatilah bahwa di Bandung dilaksanakannya pada tanggal 18 April sampai dengan 24 April. Kenapa tanggal tersebut? Karena adik-adik sekalian, ternyata tanggal ini diapit oleh dua hari yang penting bagi umat Buddha dan juga umat Islam. Sebelum tanggal 18 April itu adalah hari raya Waisak, ya, penting bagi umat Buddha. Dan sebelum tanggal 20, dan setelah tanggal 24 itu adalah hari pertama puasa. Jadi konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan satu hari ya, sebelum puasa, ya kan? Pada tanggal 24-nya puasa ya? Ya, jadi tanggal 24 itu puasa. Nah, itu ya. Jadi itulah alasan kenapa dipilih tanggal tersebut. Diapit oleh dua hari raya yang besar. Oke, mari. Kemudian, sekarang setelah ditentukanlah di kota Bandung, kemudian para delegasi ini kan sebelum datang, otomatis Bandung ini dipersiapkan dulu adik-adik ya. Kita siapkan fasilitasnya, kita siapkan hotelnya, gedung-gedungnya. Mari kita lihat persiapannya seperti apa. Di persiapan Bandung itu di spot 43. Nah, ini dia. Inilah adik-adik yang dipersiapkan oleh Indonesia untuk ya? Menyambut para delegasinya. Iya, para perdana menteri, para delegasi apa yang disiapkan? Nah. Ibu Ecin bisa silakan diceritakan. Ya. Seperti dilihat di gambar ini ya. Jadi ini panel-panel menceritakan Bandung mempersiapkan ya, Indonesia memang kan acaranya di Bandung ya, kegiatannya di Bandung. Seperti di foto ini nih ada ini nih. Di paling ya di atas itu diwarna ya. Dulunya dana pensiun ya Neng ya. Kemudian di tengah itu jalan ini. Jalan Bandung Timur. Sekarang diganti menjadi Jalan Asia Afrika. Kemudian juga di sini di bawah nih. Nah, ini gedung kita nih dulunya. Bukan namanya, bukan Gedung Merdeka, tetapi Sunset Concordia nih. Menjelang diadakannya Konferensi Asia Afrika, Presiden Sukarno mengganti dari awalnya Sunset Concordia menjadi Gedung Merdeka. Kemudian nih Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika, juga Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dewi Warna ya. Tepatnya itu 7 April tahun 1995. Menjelang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1995 ya. Nah, di foto berikutnya juga ini fasilitas-fasilitas untuk penginapan ya, Kak Elda. Di sini ada gedung Suarha, ada Sapai Homan juga Hotel Pianger juga. Nah, ini diperuntukkan untuk para delegasi menginap di gedung-gedung ini ya. Jadi Bandung juga mempersiapkan
apa kedatangan para delegasinya ini, hotel seperti Hotel Sepoihoman, juga Hotel Pianger. Nah, ini ada salah satu yang diuntukkan para wartawan nih, Hotel Suara ya. Nah, ini Suara ini dikhususkan untuk para wartawan ya, Kayla ya. Iya, jadi adik-adik sekalian, tadi diceritakan juga oleh Bu Ecin bahwa gedung-gedung dan hotel-hotel ini dipersiapkan nih untuk diselenggarakannya konferensi dan juga untuk menginapnya. Kalau gedungnya, manakah gedung yang digunakan untuk konferensi Asia Afrika? Ya, ada dua gedung. Gedung utama yang digunakan adalah Gedung Merdeka nih, yang ditunjuk ini. Dulu gedung ini namanya Societas Concordia. Bagaimana sejarahnya nanti kita ngobrol-ngobrol di ruang utama ya. Nih, gedung ini diganti namanya menjadi Gedung Merdeka. Kemudian gedung yang kedua yang digunakan Gedung Dana Pensiun. Ini letaknya di Jalan Diponegoro dekat Museum Geologi. Diganti namanya menjadi Gedung Dwi Warna. Gedung Merdeka digunakan untuk sidang pembukaan, sidang penutupan, sedangkan Gedung Dwi Warna itu untuk tiga sidang komite. Nanti diceritakan tiga sidang komitenya. Ini juga ada nama pergantian jalan. Jadi Presiden Soekarno mengganti nama gedung dan nama jalan pada tanggal yang sama, tanggal 7 April 1955. Kemudian ini tadi udah diceritakan hotel-hotel ya yang digunakan dan juga bungalow-bungalow untuk para ketua delegasi. Tempat beribadah juga diperbaiki nih adik-adik. Ada katedral untuk yang orang-orang Nasrani dan juga ada Masjid Agung. Dulu bentuknya masih seperti ini nih, Masjid Agung. Masjid Agung ini untuk sholat Jumat ya, untuk dan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di sini juga ada foto Presiden Soekarno. Coba Pak Wisnu kita lihat. Di sini ada foto Presiden Soekarno. Nah, itu didekatin aja. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, itu ada foto Presiden Soekarno sedang inspeksi ya, sedang memeriksa persiapan dari Kota Bandung. Karena pada saat itu Bandung jadi sangat meriah ya Bunda ya. Betul sekali. Jangankan gedung-gedung, sampai toko-toko saja nih adik-adik itu menggunakan pernak-pernik Asia Afrika, warna-warni ya. Warna-warnanya ini dari bendera-bendera negara-negara Asia dan Afrika begitu. Jadi ini persiapannya. Kemudian setelah persiapan, kita kedatanganlah para delegasi-delegasi yang diundang. Yaitu kita mengundang asalnya 30 negara ya Bunda. Betul, iya. Iya, asalnya akan ada 30 negara, tapi ada satu negara yang tidak hadir ya. Tidak bisa hadir. Itu dari mana? Itu dari Afrika Tengah atau Rhodesia. Iya. Memang rencana di konferensi Bogor ya 30 negara yang akan diundang, tetapi konferensi Asia Afrika tadi kan sudah diceritakan ya bahwa di sana ada 29 negara. Memang ada salah satu negara yang tidak bisa hadir, itu dari Afrika Tengah atau Rhodesia. Iya. Sekarang kita lihat kedatangan para delegasi di spot 21. Coba yang Perdana Menteri Chuan Lai itu. Nah, ini dia. Nah, ya. Kita lihat di sini, ini ada foto-foto para delegasi yang hadir nih. Ada yang dari China, ada yang dari Thailand, ada yang dari Kamboja, dari Filipina. Ini yang China nih, dari China ini disambut oleh Pak Alisa Slami Joyo ya. Di Bandara Husein di Bandung, Bandara Andir. Nah, Pak Alisa Slami Joyo ini tidak sendiri. Beliau mengajak salah seorang siswa SMP yang paling pintar di Kota Bandung. Dia diberikan kesempatan untuk bertemu Perdana Menteri Chou Enlai dan mengalungkan bunga kepada beliau ya. Ini mudah-mudahan sih pengalung bunga ini masih hidup ya. Semoga masih hidup. Beliau bernama Jackson Leng Zemal. Tahun-tahun lalu sih beliau masih sering ke Museum KA, tapi sekarang tinggalnya sudah di Hong Kong. Jadi itu siswa ya, seorang siswa kelahiran Kota Bandung ya. Memang dia sangat beruntung ya Kak Ella ya. Jadi ditugaskan untuk mengalungkan bunga kepada Perdana Menteri China, Chou Enlai ya, mengalungkan bunga. Kemudian juga di sini ada dari Kamboja. Iya, dari Kamboja. Yang di atas itu dari Liberia dan juga dari Sudan.
Sri Lanka. Iya, ada dari cerita nih dari itu dari Kamboja, Neng. Jadi Kak Ella ini dari Kamboja, itu namanya Pangeran Norodom Sihanouk ya. Nah, pada saat hadir di Konferensi Asia Afrika, beliau ini usianya yang termuda ya, yang iya, betul. Saat hadir di Konferensi Asia Afrika itu usianya masih 32 tahun gitu. Dan menurut informasi juga nih, katanya terganteng, termacho. Iya, jadi ya, kita lihat ya foto yang lebih jelasnya Pangeran Norodom Sihanouk. Kemudian di sini ada dari Mesir. Betul, dari Mesir. Kemal Gulasin dari Thailand. Kemudian juga dari Libya, India, dan juga Filipina yang di bawahnya. Ini jadinya para delegasi yang diundang itu mereka hadir 2-3 hari sebelum pelaksanaan KAA. Ada yang paling rajin nih, Kak Wisnu. Yang paling rajin itu dari negara Laos. Itu yang paling pertama hadir ke Indonesia. Oke, kemudian sekarang kita lihat nama-nama ketua delegasinya. Siapa saja sih yang hadir itu? Ketua-ketua delegasinya, mari kita lihat nih yang tadi ada dari Kamboja dan negara-negara yang lain ya. Nah, inilah foto-foto ketua delegasi dari 29 negara peserta. 23 negara Asia, 6 negara dari Afrika. Nih, di sini adik-adik, yang tadi Pangeran Norodom Sihanouk nggak terlalu jelas ya fotonya. Nanti ada sih di yang bagian satu lagi yang nanti ada fotonya. Kemudian yang dari Afrikanya ada Kojo Bosio, Yoma Deresa, Presiden Gamal Abdel Nasser, Momodou Dougouli dan yang lain-lainnya. Ya, nah Gamal Abdel Nasser dan yang lain-lainnya itu Momodou Dougouli. Kemudian juga di sini ada dari Thailand itu nama pangeran, terpanjang ya. Seorang pangeran yang memiliki nama ketua delegasi yang paling panjang. Paling panjang. Bu Ijin, ingat namanya siapa? Oh, enggak, ini first one up has. Panjang banget. Iya, namanya itu ya. Nama yang paling panjang itu dari Thailand. Dari Thailand ya. Tapi ada yang tersingkat juga. Unu. Iya. Ini yang dari Thailand itu namanya Pangeran Wan Wathayakon Kromun Naradit Bongsawan. Itu namanya ya. Baik, sekarang kita lihat nama-nama delegasi yang lain di panel yang ke-37 Kak Wisnu. Coba kita lihat nih. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa 6 negara dari Afrika, yang dari Afrika itu 6 negara itu yang pertama ada Mesir. Mesir, di situ ya. Kemudian Libya juga. Libya. Liberia. Liberia. Sudan. Sudan. Satu lagi Ethiopia. Ethiopia dan Gold Coast. Ya. Coast. Ada 6 nah, negara Gold Coast itu Afrika. Adalah negara Ghana. Ghana ya. Dulu namanya Gold Coast. Gold Coast. Dari Indonesia ini paling banyak nih adik-adik. Nama delegasi dari Indonesia ini paling banyak. Ini tidak jelas ya, tidak terlihat jelas. Ada sekitar 33 peserta dari Indonesia dan hanya dari Indonesia ada delegasi wanita, yaitu Madam Maria Ulfa dan Madam Supeni Pujobuntoro. Kemudian di sini juga ada negara-negara peninjau. Ini tidak terlihat juga nih negara-negara peninjaunya. Jadi adik-adik, selain negara-negara yang diundang menjadi peserta, di sini ada negara-negara peninjau. Seperti dari Palestina, dari Malaysia Maroko, juga. Malaysia, ya. Dari pokoknya dari Afrika Selatan kebanyakan juga ada. Ini adalah negara-negara yang menjadi observer atau peninjau. Kemudian ada nggak sih syarat untuk menjadi negara peserta? Ada adik-adik, syaratnya untuk menjadi negara peserta itu adalah negara yang sudah merdeka dan minimal sudah memiliki pemerintahan sendiri. Ya. Jadi untuk yang negara-negara peninjau ini adalah negara-negara di luar Asia Afrika dan juga yang belum merdeka sepenuhnya. Merdeka sepenuhnya. Oke, itulah nama-namanya. Sekarang kita lihat ke negara. Kita lihat ke detik-detik sebelum Konferensi Asia Afrika ini ada namanya Bandung Walk ya, yaitu Bandung Langkah Bersejarah. Ini dilaksanakan pada tanggal 18 April pukul 8 pagi. Oke, kita lihat di sini ada Bandung Walk. Coba kita perbesar Kak Wisnu ke panel yang pertama. Nah, Bandung Walk ini adalah langkah bersejarah yang dilaksanakan oleh para delegasi. Jadi beliau-beliau itu berjalan kaki kayak dari Hotel Sapai Homan juga sampai Hotel Pianger menuju Gedung Merdeka. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan langkah bersejarah.
Nah, atau Bandung Lengkap Bersejarah ini disaksikan oleh warga Bandung. Nih, adik-adik bisa lihat ya di foto yang pertama nih, ada banyak sekali orang betapa yang antusiasnya ya masyarakat untuk menyambut kehadiran para delegasi. Betul, tersebut. Ini banyak sekali warga Bandung yang ingin melihat bagaimana peserta dari negara-negara yang lain. Karena para peserta dari negara-negara lain ini menggunakan pakaian nasionalnya. Ya. Jadi berwarna-warni, yang dari India menggunakan pakaian dari India, yang dari Afrika menggunakan pakaian dari Afrika. Jadi warga Bandung ini sangat senang sekali melihat para presiden-presiden, perdana menteri dan menteri-menteri dari negara-negara yang lain, ya. Ya, ini itu jalan betul, kaki. Kak Ella. Jadi masyarakatnya dari pagi, lamun sunnah lemah dari subuh, dari subuh. Jadi dia menunggu, betul-betul menunggu. Betul. Sunnahnya kan dari nyubuh gitu, udah siap-siap untuk menyambut kehadiran para raja, menteri, presiden, gitu. Iya, dan ini dulu sebelum COVID ya adik-adik, jadi tidak sosial. Ini dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini sangat berjejal orang-orang ya untuk yang ingin lihat siapa saja yang hadir. Oke, jadi inilah suasana Bandung Lengkap Bersejarah. Mereka semuanya jalan kaki karena jaraknya memang dekat. Tapi apakah tidak ada kendaraan, Kak? Ada. Tentunya ada kendaraan yang disiapkan untuk transportasi para delegasi itu. Sudah ada ya adik-adik. Kemudian setelah Bandung Walk, ceritanya kita akan masuk terbang utama Gedung Merdeka. Kemudian ceritanya itu dilanjutkan yang tadi, pembukaan sidang oleh Presiden Soekarno. Coba kita lihat lagi ke spot 17, Pak Wisnu. Pidatonya. Nah, inilah coba di perbesar suasana ruang utama Gedung Merdeka ya, sebegitu meriahnya ya. Banyak sekali orang-orang yang ada di dalam Gedung Merdeka. Nanti adik-adik akan kita lihat untuk melihat, akan kita ajak untuk melihat Gedung Merdeka secara lebih jelasnya ya. Ini di foto dulu, di foto ini di depan itu Presiden Soekarno sedang membuka ya. Nih, itu sedang membuka konferensi. Di bawahnya itu adalah delegasi-delegasi yang duduk-duduk. Nih, delegasi yang duduk itu diatur. Duduknya sesuai nama negara ABCD. Afghanistan, Burma, Kamboja, Ceylon, yang lain-lainnya. Kemudian ini ada balkon nih, adik-adik. Ada balkon. Di belakang Gedung Merdeka itu ada balkon. Ini sebetulnya bentuknya itu U, melingkar ya. Nih, balkonnya ini digunakan oleh para jurnalis untuk merekam suasana konferensi. Nanti kita akan naik ke balkonnya juga. Oke, sekarang kita lihat ke spot 21, yaitu penyerahan ketua konferensi ya, kepada Pak Ali Suswami Joyo. Ya. Sebentar, kita lihat dulu di bagian 21, spot 21. Nah, inilah. Bagaimana Bu Cin ceritanya nih? Iya. Jadi, setelah dibuka pembukaan konferensi, pidatonya konferensi Asia Afrika oleh Presiden Soekarno, nih di sini secara aklamasi Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo Joyo terpilih menjadi ketua konferensi ya. Kemudian konferensi juga membentuk tiga komite ya, baik komite politik, ekonomi, kebudayaan ya. Komite politik diketuai oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo Joyo. Kemudian komite ekonomi diketuai oleh Menteri Ekonomi Indonesia Insinyur Ruseno. Kemudian komite kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin ya. Komite-komite ini bersidangnya di gedung yang Dewi Warna ya, yang tadi ada penggantian nama gedung itu ya Kak Elda ya. Oh iya, ini tadi kelupaan di awal bahwa ini ada salam dari Ibu Kepala Museum kita ya adik-adik, ada salam dari Ibu Dahlia Kusuma Dewi, katanya selamat datang kepada adik-adik dari Bogor, selamat menyaksikan virtual tour Museum KA, semoga virtual tour ini bermanfaat. Gitu. Jadi nanti beliau juga mohon maaf, katanya tidak bisa hadir pada saat virtual tour kita kali ini. Tapi beliau menyampaikan pesan salamnya untuk adik-adik. Baik, kita lanjutkan kembali tadi sampai terpilih ya. Pak Ali Sastroamidjojo terpilih menjadi ketua konferensi dan beliau sekaligus mengetuai sidang komite politik di konferensi Asia Afrika. Jadi memang ada tiga sidang yang diceritakan di dalam konferensi ini, sidang komite politik, ekonomi, dan budaya. Kita ambil contoh satu, sidang komite kebudayaan. Coba kita lihat fotonya Kak Wisnu. Sidang komite kebudayaan ini membahas tentang apa sih Kak? Nah, di komite kebudayaan ini yang diketuai oleh Menteri Pendidikan kita Muhammad Yamin, itu menceritakan tentang bagaimana
negara-negara di Asia dan Afrika ini bisa bertukar informasi, ya, bisa bertukar informasi. Jadi jangan hanya informasi ini mengenai pendidikan, gitu ya, mengenai kebudayaan itu hanya dimiliki oleh satu negara, tetapi saling bertukar informasi. Salah satunya juga mengeluarkan beasiswa-beasiswa untuk siswa-siswa di negara-negara Asia dan Afrika supaya bisa belajar di mana-mana. Itu ya, salah satu yang dibahas dari sidang komite kebudayaan. Kalau di sidang komite ekonomi itu membahas tentang perekonomian, di sidang komite politik itu membahas tentang negara-negara yang masih mengalami penjajahan pada saat itu. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Kemudian dari tiga sidang ini disimpulkan seperti apa? Disimpulkanlah dalam tiga sidang ini bahwa negara-negara di Asia dan Afrika ini akan melaksanakan kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, kemudian ada juga tentang menghormati hak-hak asasi manusia dan menentukan nasib sendiri, kemudian membahas juga masalah rakyat jajahan, dan juga semua bahasan ini akan diformulasikan ke dalam Dasar Sila Bandung. Dasar Sila Bandung ini apa? Mari kita lihat. Di spot 16. Nah, ini dia. Silakan diklik Kak Wisnu Dasar Sila Bandungnya. Nah, inilah Dasar Sila Bandung ya, adik-adik. Kalau di sini itu diterjemahkan, di belakang itu ada panel-panel tuh. Terjemahkan ke dalam 29 bahasa negara peserta. Kita lihatin dulu terjemahan-terjemahannya Kak Wisnu. Nah, ini dia. Diterjemahkan ke dalam 29 bahasa negara peserta ya, adik-adik. Dasar Sila Bandung itu apa sih, Kak? Dasar Sila Bandung itu adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika yang berbentuk 10 prinsip ya. Dasar sila mirip-mirip seperti Pancasila. Pancasila berisi 5, kalau dasar sila berisi 10. Apa sih inti dari Dasar Sila Bandung ini supaya kita mudah ingat? Inti yang pertama itu adalah menghormati kedaulatan negara-negara di dunia. Nah, inilah poin yang juga sangat penting, karena dari poin inilah, dari poin menghormati atau penghormatan terhadap negara-negara di dunia ini bisa melahirkan negara-negara yang baru. Nanti kita ceritakan lagi ya. Kemudian yang kedua tentang apa? Poin Dasar Sila Bandung itu tentang kerjasama internasional. Kemudian poin yang ketiga ini tentang kesetaraan juga. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Dan terakhir tentang hidup damai, berdampingan secara damai, atau hidup damai berdampingan ya, atau peaceful coexistence. Jadi sekali lagi, yang pertama itu Dasar Sila Bandung tentang menghormati kedaulatan negara di dunia. Yang kedua itu tentang kerjasama internasional. Yang ketiga itu tentang kesetaraan. Yang keempat ini tentang hidup berdampingan secara damai. Itulah empat inti dari Dasar Sila Bandung. Silakan diingat-ingat oleh adik-adik ya. Kemudian, sekarang kita lihat apakah Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan ini berdampak positif terhadap negara-negara di Asia dan Afrika. Tentunya ada dampak positifnya dan banyak sekali. Kita lihat di spot 30. Oke, diputarkan saja Kak Wisnu. Nah, inilah dampak positif dari Konferensi Asia Afrika. Apa saja Ibu Ecin dampak positifnya yang pertama? Ya, ya baik. Panel-panel di sini, foto-foto di sini menceritakan tentang keberhasilan ya, atau dampak positif. Jadi Konferensi Asia Afrika melahirkan dampak positif, khususnya bagi negara Asia Afrika, umumnya bagi dunia. Nah, di antaranya lahirnya negara baru yang merdeka. Kenapa Ibu menyampaikan salah satu lahirnya negara baru yang merdeka? Karena setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1995, 36 negara nih bisa melepaskan diri dari penjajahan. Ya. Selain itu juga PBB semakin baik. Kerjasama di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, juga kebudayaan, juga dengan lahirnya gerakan non-blok. Kenapa juga menyampaikan salah satu lahirnya gerakan non-blok? Karena setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1995, 6 tahun kemudian lahirnya gerakan non-blok. Itu berlangsungnya di Yugoslavia. Salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok, beliau dari Indonesia, beliau adalah Presiden Sukarno. Nah, itu cerita-cerita atau keberhasilan dengan
diadakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1995. Nah, itu ya adik-adik, penyambung yang tadi nih, betul kata Bu Ecin bahwa setelah KAA itu akhirnya negara-negara ini berhasil merdeka. Ya, dari deklarasi yang tadi, Dasarsila Bandung itu yang poin pertama tentang menghormati kedaulatan negara di dunia, itu sangat berdampak kepada banyaknya negara-negara yang merdeka akhirnya. Sebagian besar negara yang merdeka 10 tahun setelah KAA ini, sebagian besar dari Afrika. Di sini ada listnya ya, sebetulnya ini ada listnya. 36 apa 37? 37 negara, tapi sebagian kelihatan ya. Ada dua negara dari Asia ya. Asia, yaitu Malaysia dan Singapura. Kemudian lahirnya kerjasama-kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan juga lahirnya gerakan non-blok. Coba kalau Wisnu kita perbesar sedikit ke gerakan non-blok. Ya, kita lihat bagian gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok ini apa? Gerakan non-blok ini adalah suatu gerakan yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Tadi kalau adik-adik ingat, yang perlombaan senjata nuklir itu kan dilaksanakannya oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Indonesia dengan negara-negara yang ada di sini, ini tidak mau memihak. Kita nggak mau perang-perangan, makanya mengandalkan gerakan non-blok yang netral, tidak memihak mana-mana. Dilaksanakan di Yugoslavia tahun 61, siapa yang mengetuai gerakan non-blok ini? Ada dari Mesir, dari Ghana, India, Indonesia, dan Yugoslavia. Dilaksanakan di Yugoslavia ya, yang pertama, KTT non-blok yang pertama. Karena tadi gerakan apa, Kak? Apa? Gerakan apa tadi? Gerakan non-blok. Nah, GNB. Di Indonesia juga pernah loh adik-adik tahun 92 ya, di sini menjadi tuan rumah gerakan non-blok. Kemudian sekarang setelah dampak positif dari konferensi Asia Afrika, kita lihat suasana di luar sidang. Apakah hanya dilaksanakan konferensi saja? Apakah ada kegiatan yang lainnya? Tentunya ada nih. Kita lihat suasana di luar sidang ada apa saja di spot ke-39. Nah, inilah suasana di luar sidang. Coba agak ke sebelah sana dulu, Kak Wisnu. Suasana di luar sidang nih, adik-adik bisa diperlihatkan. Nah, inilah suasana di luar sidang. Ada apa saja, Bu Ecin? Nah, seperti dilihat di atas, tuh ada Perdana Menteri dari China ya, Chu Enlai, sedang entah berbincang-bincang atau berjabat tangan dengan pangeran dari Mesir ya atau Arab ya? Ini King Faisal Arab, raja ya. Dari Saudi Arabia. Iya. Oh, masih pangeran ya. Oh. Terus di bawahnya juga ya, ini ada ini Perdana Menteri dari India nih sedang berjabat tangan juga dengan pangeran dari Arab juga. Itu yang wanita itu putrinya ya Neng ya? Iya. Kayla dari... itu dari Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi ya. Kemudian di sini juga ada foto-foto jamuan makan malam. Malam. Jamuan makan malam. Ini jamuan makan malamnya dilaksanakan ada di Hotel Savoy Homan, ada di Gedung Pakuan. Gedung Pakuan juga ya. Ya, ini makanan-makanannya itu sebenarnya disediakan itu makanan-makanan Indonesia. Jadi ini sesuai request oleh Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu tidak hanya mengurusi persiapan, melihat persiapan mengenai kesiapan gedung-gedung dan lain-lainnya. Tapi makanan pun dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno. Beliau ingin yang disajikan kepada para delegasi itu seperti sate, colenak juga, ada opat ranginang. Ya, pokoknya makanan-makanan Indonesia yang harus disajikan kepada para delegasi. Selain ada jamuan makan malam, ada juga pameran-pameran. Ada pameran batik. Coba kita lihat di sini. Ada pameran batik, ya. Kemudian ada belajar main musik belajar main musik. Kemudian juga ada aubade. Betul. Nah, adik-adik tahu aubade apa? Nih, coba ditunjukin ke Wisnu aubade. Nah, aubade itu adalah paduan suara siswa. Ya, coba Kak Elda pesertanya. Ini hampir 10.000 ya. 10.000 siswa SMP. Siswa-siswi yang ada di Kota Bandung. Di Kota Bandung. 10.000. Berlangsungnya kan di lapangan Tegalga ya. Di lapangan Tegalga Kota Bandung, mereka dalam rangka konferensi Afrika ini mereka menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Wajib nasional. Ya, ini di lapangan Tegalga dan di
disaksikan oleh para delegasi. Ada juga kegiatan sholat Jumat di Masjid Agung dan yang lain-lainnya. Dan untuk istri-istri para delegasi juga ada ya? Betul. Ada fashion show. Ada juga pagelaran apa? Pagelaran gamelan dan angklung. Gamelan. Musik. Tadi yang lain-lain. Jadi adik-adik ini banyak sekali kegiatan ya. Kegiatan. Suasana luar sidang itu banyak sekali. Itu, ya. Kemudian setelah berakhirnya konferensi Asia Afrika tahun 55, ternyata adik-adik banyak sekali orang-orang itu di mana-mana yang ingin tahu tentang sejarah konferensi Asia Afrika. Maka dari itu, karena banyaknya orang yang ingin tahu sejarah konferensi Asia Afrika, maka diresmikanlah museum ini, diresmikanlah oleh Presiden Soeharto. Soeharto pada tahun 1980. Nah, museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto ya, untuk mengabadikan nilai-nilai dan juga mengabadikan atau melestarikan dan menjebar luaskan nilai-nilai dari konferensi itu, ya. Asia Afrika. Jadi apa yang telah terjadi di Indonesia di Kota Bandung di gedung ini, gedung Merdeka aja. Jadi biar adik-adik tahu gitu. Ya, diresmikanlah oleh Presiden Soekarno pada perayaan ke-25 tahun Konferensi Afrika. Ya, tepatnya 24 April 1980, iya, Presiden Soeharto meresmikan Museum Konferensi Asia Afrika. Iya, dan nah, dibuka ini untuk umum. Betul. Ya. Juga ini merupakan gagasan dari Menteri Luar Negeri. Oh iya, betul. Menteri Luar Negeri pada tahun... Di pinggirnya, ada fotonya di pinggirnya. Nah, itu Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja. Iya. Ya. Kemudian, nah ini di apa? Direalisasikan oleh Cop Ape. Nah, tujuannya tadi yaitu untuk melestarikan serta menyebarluaskan arti atau makna KAA. Ya. Oke. Okay. Itu sudah peresmian tahun 80, peresmian Museum Konferensi Amerika. Sekarang kita lihat koleksi-koleksi yang lainnya nih. Koleksi-koleksi tiga dimensi selain patung-patung dan bendera-bendera, ada apa lagi di Museum KAA? Kita lihat ke spot 10, Kak Wisnu. Nah, ini dia. Ini ada kursi dan meja rotan yang digunakan oleh Pak Ali Sastroami Joyo dengan pangeran yang tadi. Pangeran dari Kamboja ya, pangeran Aronon Sihanduk. Sihanduk. Iya, betul. Pangeran Aronon Sihanduk, Bunda. Iya. Dari Kamboja, yang tadi kata Bunda paling ganteng ya. Iya, paling ganteng dan usianya paling termuda. Paling gitu, muda itu dari Kamboja, yang paling tua dari mana? Yang dari tertua Jepang. Dari Jepang ya. Dari Jepang, iya. Takasaki. Kemudian, nah inilah kursi dan meja rotan yang digunakan oleh Pak Lesa Slami Joyo pada saat menyambut kedatangan Pangeran Aronon Sihanduk di Bandara Andir. Betul. Kemudian di pinggirnya juga ada koleksi-koleksi yang lainnya. Nah, ini alat-alat jurnalistik ya yang dulu dipakai pada saat konferensi Asia Afrika. Iya, betul. Alat-alat ada yang digunakan oleh para wartawan. Coba lihat yang pertama, Kak Wisnu. Nah, kameranya seperti itu. Bentar ya, kita lihat. Nah, inilah salah satu kamera yang digunakan oleh para wartawan untuk merekam suasana konferensi. Nah, adik-adik, berat kamera ini sekitar kurang lebih ya 10 kilogram. Ya, Gala. Dan ini ada 3 lensa, coba kita dengar narasinya sedikit tentang kameranya. Ini kamera berwarna coklat tua ini merupakan kamera genggam milik Handycam saat ini. Bermerek EYEMU 35mm. Kamera 71-0 adalah sebuah kamera 35mm yang dibuat oleh Becken Howell Co. Chicago University. Mempunyai 3 lensa di bagian depan, pernah digunakan untuk mengikuti konferensi Asia Afrika 1955. Ya, jadi inilah kamera yang digunakan ya, dari Amerika Serikat asalnya kameranya. Kemudian yang kedua ada apa lagi nih, Kak Wisnu? Koleksi apa lagi nih, Bu Eci? Mesin ketik ini digunakan oleh para delegasi para wartawan. Untuk membuat berita setiap harinya. Oke, berita yang dibuat ini dari dalam berbagai bahasa, adik-adik. Ya, pokoknya macam-macam bahasa karena wartawan yang hadir juga dari berbagai macam negara. Coba sedikit mengenai mesin ketiknya. Mesin ketik ini mempunyai merek Remington di produksi USA dengan ukuran sekitar 34 cm kali 24 cm kali 12 cm berbahan logam besi berwarna abu tua. Ya, ini mereknya Remington. Coba kita lihat mesin ketik yang lain.
sintetiknya masih ada nih adik-adik. Nah ini ada. Sintetiknya udah lumayan ompong-ompong ya yang ini. Tuh. Udah tidak utuh ya. Udah karena memang utuh. Udah waktunya mungkin udah sekarang kan 66 tahun ya. Mungkin sebelumnya sudah ada juga. Mereknya Royal. Coba sedikit mengenai mesin tik ini. Mesin ketik Royal RQ93 berdimensi panjang 46 cm, lebar 28 cm, tinggi 26 cm, berwarna abu-abu ini pernah digunakan oleh sekretariat bersama Konferensi Asia Afrika 1955. Oke. Jadi ada panitia ceritanya. Panitia untuk Konferensi Asia Afrika itu namanya sekretariat bersama. Adik-adik tadi lupa diceritakan ya. Panitianya ini diketuai oleh Pak Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani itu adalah sekjen dari Konferensi Asia Afrika. Beliaulah yang mengatur kesiapan dan juga jalannya Konferensi Asia Afrika. Kemudian yang terakhir nih ada koleksi lagi. Ini mesin teleprinter atau telex. Coba kita lihat. Mereknya Siemens. Ini asalnya dari Jerman. Coba sedikit narasinya. Telex printer. Berita-berita tentang Konferensi Asia Afrika pada April 1955 yang tersebar di mancanegara adalah berkat alat yang bernama telex printer ini. Dibuat oleh perusahaan Siemens dengan mempunyai merek Blitzscriber TTYP37I FSSK2176-30 FNR2N2251 warna hitam dengan ukuran sekitar 60 cm kali 45 cm kali 50 cm. Oke. Okay. Nah, jadi adik-adik ini adalah mesin telex untuk mengirim berita. Kalau sekarang mirip-mirip seperti faksimil. Ya, jadi satu hari itu mesin ini dapat mengirimkan 200 ribu kata per harinya. Nah, ini foto-fotonya. Pada saat para jurnalis dan juga wartawan itu membuat berita setiap hari dalam berbagai bahasa. Dan juga siaran-siaran radio itu setiap hari ya mengenai Konferensi Afrika itu dalam berbagai bahasa juga. Oke, sekarang kita lihat lagi nih koleksi yang lainnya di spot 36, Pak Wisnu. Satu lagi ya tentang koleksinya yang tiga dimensi. Spot 36. Nah, ini dia. Ini pasti adik-adik belum pernah lihat deh koleksi ini. Tapi kalau kameranya pasti sering lihat ya. Cuman yang satunya pasti belum lihat. Coba kameranya dulu aja deh. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah kamera yang digunakan untuk memotret tahun 55. Digunakan oleh siapa namanya? Pak Inan Rusnan. Pak Inan Rusnan itu adalah seorang fotografer zaman dulu. Waktu Konferensi Asia Afrika berlangsung, beliau ini memotret suasana konferensi. Beliau membawa puluhan roll setiap ya, harinya ya. Kalau dulu mah ya. Dan adik-adik yang punya kamera ini masih hidup loh sampai sekarang. Beliau bernama Pak Inan Rusnan, tinggal di kota Bandung. Bulan lalu Pak Inan masih sempat kesini ke Museum KAA waktu kita ada kegiatan MKA menyapa. Ini jadi kamera Leica yang digunakan oleh Pak Inan untuk memotret para delegasi. Kemudian koleksi satunya lagi Kak Wisnu. Nah ini rada aneh nih, rada aneh sedikit. Ini adalah mesin pencetak foto. Mesin pembesar foto zaman pembesar dulu ya. Zaman dulu ini foto enlarger asalnya dari Rusia. Jadi mesin pencetak foto ini digunakan oleh Pak Inan untuk memperbesar dan mencetak foto-foto yang sudah beliau potret menggunakan kamera tadi. Oke. Okay. Sekarang kita lihat ke fasilitas yang lainnya yuk dari Museum KAA. Ini udah selesai ya di museum di pameran tetapnya. Sekarang menuju kita fasilitas menuju, yang ada lagi. Yuk, ke spot 45. Oke. Okay. Di sini nanti adik-adik akan jalan lewat sini ya dari pintu itu, keluar ke sini. Nanti kita akan lihat ada apa tuh di sebelah kiri. Nah, kita lihat namanya ada apa? Perpustakaan. Jadi adik-adik selain bisa mengunjungi Museum KAA itu pameran tetapnya, lihat-lihat koleksi, ada perpustakaan juga nih. Coba kita masuk ya. Nah, inilah suasana perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika yang memiliki sekitar 14.000 koleksi buku. Koleksi buku-buku langka yang juga dihibah dari kedubes-kedubes atau kedutaan besar negara-negara sahabat di Jakarta. Ini suasana
dari apa perpustakaannya, buku-bukunya ya. Tidak boleh dipinjam, tidak boleh dipinjam ya Kak Ella ya, hanya saja. Dibaca di tempat saja ya, ya betul. Nanti nah kalau ada berkunjung ke museum Kak bisa baca-baca di perpustakaannya museum Kak, dan buku-bukunya tidak hanya buku-buku untuk seperti adik-adik saja ya, ya. Seperti kita untuk kita, tapi ada juga buku-buku untuk para teman-teman disabilitas. Nih kita lihat di sini ada Braille Corner namanya. Braille Corner ini adalah tempat baca untuk teman-teman disabilitas yang netra. Oke, okay. Nggak apa-apa. Dari perpustakaan sudah selesai, kita sekarang akan masuk ke ruang audiovisual. Oke, okay, nah ini ruangan ini aja. Biasanya digunakan untuk nonton. Cuman ini kapasitasnya sedikit ya. Kalau sekarang mungkin di masa pandemi ini hanya boleh digunakan oleh 15 orang. Iya, sekarang udah segitu. Kalau biasanya bisa sampai 40. 40 orang. Coba kita lihat di sini itu adik-adik ya. Nanti adik-adik kalau misalnya di rumah mau mengunjungi virtual tour museum kayak ini, ada film loh. Ada 3 film bisa di play sendiri. Coba salah satunya aja Kak Wisnu. Nah, sini ada beberapa film tentang konferensi Asia Afrika, adik-adik. Nah, itu ya. Oke. Di sini ada 3 film. Pokoknya ada 3 film, nanti silahkan dipilih kalau adik-adik mau nonton. Baik, setelah di ruang audiovisual, biasanya kita akan bawa pengunjung ini ke ruang utama Gedung Merdeka. Mari kita ke spot nomor 58. Nah, ini pintu masuknya ya. Nah. Nih, pintu masuk ke ruang utama Gedung Merdeka untuk pengunjung dari sana tadi jalan, beres dari ruang audiovisual, jalan ke sini. Nah, kita masuk. Masuk ke ruangan utama. Nah, inilah ruang utama Gedung Merdeka, adik-adik sekalian. Selamat datang di ruang utama Gedung Merdeka. Jadi inilah ruangan yang digunakan untuk konferensi Asia Afrika. Baik tahun 55, nah masuknya lewat situ ya. Baik tahun 55, tahun 80, 2005 dan 2015. 15. Sebelum kita melihat-lihat koleksi yang ada di sini, akan diceritakan terlebih dahulu sejarah gedungnya. Bagaimana Ibu Ecin? Sedikit saja sejarah gedungnya. Iya. Ya baik adik-adik, biasanya adik-adik kalau di sini suka terakhirnya suka foto-foto kayak lah. Iya, nah, ya, kita sedikit cerita tentang sejarah gedung merdekanya ya. Ruangan utama maksudnya. Nah, awalnya Neng, awalnya Kak Elda 1895. Jadi bangunan ini hanya berupa bangunan sangat-sangat sederhana ya. Iya. Pada tahun 1895, dindingnya masih terbuat dari papan kayu, juga penerangannya masih menggunakan lentera minyak tanah. Betul. Nah, gedung ini fungsinya dulunya tempatnya berkumpulnya orang-orang Eropa, iya, terutama Belanda Bandung. Yang ada di sekitar betul kota Bandung. Ya, 1921 gedung ini pertama kali direnovasi oleh orang kebangsaan Belanda yang bernama Schumacher. Kemudian gedung ini juga pada tahun 1942 pernah diambil alih negara Jepang. Betul. Namanya juga diganti menjadi Dai Toa Kaika. Iya. Nah, menjelang diselenggarakannya konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno mengganti dari nama, awalnya bukan Gedung Merdeka kan, tadi sudah disebutkan, dari nama Sonsait Concordia menjadi Gedung Merdeka. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dewi Warna, bagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Nah, tepatnya 7 April tahun 1905 menjelang diselenggarakannya konferensi Asia Afrika tahun 1905. Betul sekali Bu Ecin. Jadi adik-adik ini adalah gedung buatan orang Belanda intinya seperti itu ya. Dan dulu ini dulu jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1895 pada saat pertama kali gedung ini dibangun tidak boleh ada orang Indonesia yang masuk ke sini. Ini khusus untuk orang Eropa. Ya, dan gedung ini masih bagian timurnya saja yang awal dibangun itu, yang tadi yang banyak foto-foto, banyak pameran tetap ya. Ya, ruang pameran tetap itu dulunya itu restoran, adik-adik. Dulu itu restoran menyajikan masakan-masakan Eropa, tentunya untuk orang-orang Eropa dan untuk kaum-kaum borjuis atau untuk orang-orang kaya Eropa lah gedung ini. Kemudian setelah tahun 1895, gedung ini direnovasi untuk pertama kali dan ditambahkanlah gedung bagian sebelah sini.
ini gedung ruang utama gedung Merdeka ini yang adik-adik lihat ya. Dulu gedung ini digunakan untuk teater atau sebagai tempat dansa atau ballroom. Ya, di gedung ini dibangunnya sama siapa yang sebelah sini? Ini dibangun oleh dosennya Presiden Soekarno bernama Charles Prosper Wolf Schumacher. Beliau dosen di ITB. Kemudian pada saat zaman Jepang ya diambil alih sama orang Jepang, namanya diganti jadi dari Toa Kaikan, terakhir menjadi Gedung Merdeka itu ya, sejarah gedungnya. Di sini ada balkon nih adik-adik, ada balkon, yaitu balkon yang digunakan untuk merekam. Dan juga kita lihat di balkon itu ada sisi kanan, sisi kiri. Nanti kita naik, tapi kita lihat naik ke bagian depan dulu ya. Lihat bagian depan dari Gedung Merdeka, di sini ada bendera-bendera. Coba kita naik ke Wisnu. Nah, di sini ada bendera-bendera adik-adik. Ada dua barisan bendera. Ada barisan bendera yang tiangnya warna silver. Ada barisan bendera yang tiangnya warna emas. Ya. Ini berbeda tahunnya. Betul. Tahun yang warna silver itu bendera tahun 1955 yang hanya ada 29 bendera. Sedangkan yang warna emas ini adalah negara-negara peserta tahun 2015. Jumlahnya ada 109 bendera. Ditambah satu bendera PBB jadi 110 bendera. Betul. Kita lihat di pinggirnya ada gong nih. Ada gong perdamaian. Di sampingnya. Nah, coba kita pindah ke sebelah sana. Nah, ini namanya gong perdamaian adik-adik. Gong perdamaian. Ini sebenarnya besar sekali ya. Ini diameternya 2 meter. Iya. Betul. 2 sampai meter. 2 meter diameternya. Mm-hmm. Kemudian beratnya ini 270 kilo. 270 kilogram. Nah, ini gong perdamaian. Disimpan di sini tahun 2005 waktu peringatan ke-50 tahun. Tahun emas ya, Kela. Iya, peringatan tahun emas. 50 tahun konferensi Asia-Afrika. Waktu presidennya masih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini dibunyikan pada saat itu aja. Nah, di tengah-tengahnya itu nama-nama negara yang hadir. Iya, betul. Pada 2005. Kemudian itu juga di samping-sampingnya juga bendera-bendera yang bendera-bendera hadir. Bendera dan simbol negaranya ya. Ya, adik-adik sekarang kita akan ajak ke balkon yuk. Nah, kita naik ke balkon supaya lihat. Yuk. Hanya melihat nah, ya. Inilah suasana ruang utama Gedung Merdeka atau kalau kita lihat dari atas balkon ini biasanya kalau adik-adik datang secara fisik nggak boleh naik ke sini. Ini karena kita virtual boleh naik ke sini. Oke, inilah suasana dari atas balkon bagaimana para wartawan itu melihat ruang utama Gedung Merdeka. Jadi ini tempat para wartawan yang tadi ya. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, itulah cerita kita mengenai konferensi Asia Afrika dari awal hingga akhir, dari persiapan hingga hasil. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab untuk adik-adik. Silakan yang mau bertanya, boleh di stop ditulis aja. Yang mau bertanya boleh langsung mau dinyalakan mikrofonnya sambil ngobrol langsung boleh. Atau mau diketik misalnya malu-malu di kolom komentar juga boleh. Silakan yang mau bertanya. Sebelum nanti kita akan kuis. Dan hadiahnya banyak. Tapi diingatkan juga nih ke adik-adik. Ya? Kan kita setiap hari Jumat nih. Oh, selalu iya. Iya. Biar adik-adiknya nanti bisa mengikuti juga acara kegiatan kita ya Neng ya. Hari Jumat itu ada live Instagram Museum KAA. Adik-adik nanti bisa silakan. Kebetulan nanti yang ngisi yang ngobrolnya Kak Elda nih sama Kak Wisnu ya. Bukan, hari Jumat ini Kak Wisnu aja. Oh, enggak ini. Oke, okay. Adik-adik silakan yang bertanya bisa diketik di kolom komentar atau mau langsung berbicara sama kita juga boleh. Kita langsung ngobrol-ngobrol. Ya, silakan. Kalau sekarang konferensi Asia Afrika masih diselenggarakan enggak? Sekarang masih diselenggarakan. Nah, ini adik dari kelas berapa? Dari kelas 9. Masih sering diselenggarakan. Kalau untuk perayaan secara besarnya, atau disebutnya konferensi tingkat tinggi, ini baru 3 kali ya, adik. Yang pertama kan KAA tahun 1955 itu yang pertama. Nah, ada KTT yang pertama itu tahun 80 yang tadi, pada saat pembukaan museumnya. Kemudian tahun 2005 yang tadi diceritakan. Tahun emas. Ya, yang tahun perayaan kemas dan yang terakhir itu 2015. 2015. Ya? Nah, untuk perayaan dari Museum KAA-nya sendiri itu setiap tahun dilaksanakan. Setiap tahun. Dan selalu di Indonesia, selalu di Kota Bandung. Untuk
tahun ini kita melaksanakan perayaan HUT Konferensi Asia Afrika yang ke-66. Ya. Sebentar lagi bulan April. Nanti kegiatannya banyak, ada penaikan bendera, ada Bandung Historical Study Games, ada Message of the World, dan yang lain-lainnya, ada webinar dan yang lain-lain. Jadi, kalau untuk dari museumnya yang bukan KTT, itu setiap tahun dilaksanakan perayaannya. Pengibaran bendera itu biasanya dihadiri oleh duta besar-duta besar negara-negara Asia dan Afrika yang ada di Jakarta, itu diundang ke kota Bandung biasanya, untuk melaksanakan Bandung Langkah Sejarah dan juga penaikan bendera negara-negara Asia Afrika. Jadi jawabannya masih dilaksanakan. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang bertanya namanya? Sabrina. Sabrina, terima kasih Sabrina. Kemudian ada yang mau bertanya lagi, silakan adik-adik. Yang di YouTube juga boleh nanya ya. Ini yang di YouTube itu delay 20-30 detik kalau tidak salah. Jadi memang agak telat, tapi nggak apa-apa. Yang di YouTube juga boleh, silakan. Ini ada dari Nova. Ya. Pada saat tadi sudah bercerita, mereka masya Allah luar biasa manfaatnya ini. Ya. Dari siapa? Dari Novinya ya. Novi Nurhayati. Jadi Novi Nurhayati juga di YouTube ini berkomentar apa katanya? Coba sebentar. Novi Nurhayati. Dan juga ada Ginanjar Legiansyah juga di sini yang komen. Oh, Novi Nurhayati bilang, masya Allah luar biasa manfaatnya acara ini. Iya. Kalau konferensi Afrika memang banyak sekali manfaatnya ya, pelaksanaan konferensi Afrika. Oh iya. Sekarang membahas apa kalau konferensi Asia Afrika dilaksanakan untuk tahun 2015 yang kemarin membahas tertuju kepada kerjasama selatan-selatan, itu masih kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya untuk negara-negara di Asia dan Afrika. Itu wujud konkretnya, saya kasih satu contoh. Jadi Indonesia tahun-tahun ini masih sering mengadakan pengembangan sumber daya manusia untuk negara Palestina. Adik-adik, jadi orang-orang Palestina itu sering diundang ke Indonesia, baik yang dari kementeriannya, dari kepolisiannya, atau yang lain-lainnya, itu diundang ke Indonesia untuk belajar di sini. Untuk belajar tentang pertanian, tentang ilmu kebudayaan, dan yang lain-lainnya ya. Dan juga banyak sekali dari Indonesia di sana membangun masjid, membangun rumah sakit, dan yang lain-lainnya. Itu karena tahun 2015 kemarin, fokus kepada kerjasama selatan-selatan dan juga kemerdekaan untuk Palestina. Ya, tahun 2015 yang kemarin adik-adik. Ini siapa yang bertanya? Azahra. Azahra ya, itu jawabannya ya Azahra ya. Itu untuk konferensi Afrika yang sekarang. Jadi sudah beda bahasannya, topik bahasannya. Fokusnya pada Palestina dan juga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di sana dan juga tentunya kerjasama dalam berbagai bidang untuk masa sekarang. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Aku mau nanya lagi. Boleh. Siapa ini yang mau bertanya? Masih aja, Kak. Oh, Sabrina. Apa yang mendorong Soekarno untuk mengganti nama gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka? Bagus sekali pertanyaannya Sabrina. Nah, Gedung Concordia ini namanya dibuat oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Societe Concordia. Jadi, gedung perkumpulan untuk perkumpulan Concordia namanya. Nama kelompoknya itu Concordia, organisasinya. Nah, diganti menjadi Gedung Merdeka itu untuk mempersiapkan konferensi Asia Afrika supaya gedung ini namanya lebih Indonesia, ya. Supaya negara-negara yang telah hadir di konferensi Afrika itu juga bisa merdeka. Jadi memberikan semangat kepada Indonesia dan juga negara-negara peserta yang hadir di konferensi Afrika. Makanya namanya diganti. Jalan Raya Timur atau Postway diganti menjadi Jalan Raya Asia Afrika. Itu untuk menandakan negara-negara yang akan hadir itu dari negara-negara Asia dan Afrika. Gitu. Gedung Merdeka itu mudah-mudahan negara-negara yang telah melaksanakan konferensi Afrika ini bisa banyak yang merdeka juga. Gitu. Jadi diganti sama Presiden Soekarno supaya namanya buatan orang Indonesia. Oke.
Ada yang mau nanya lagi silakan. Dari YouTube boleh loh, beri kolom komentar. Jadi nanti akan ada kuis untuk adik-adik. Ini masih ada yang mau nanya dulu nggak? Udah nggak ada yang bertanya? Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kuis ya, adik-adik. Kuis aja, siap-siap. Ya. Silakan, baik yang mau di YouTube ataupun yang di link di Zoom, nanti akan diambil satu orang pemenang dari YouTube, dari Zoom juga. Ya. Jawabannya silakan diketik di kolom komentar, harus cepat, cepat dan harus dan tepat. Jadi silakan didengarkan pertanyaannya, siap-siap jawab secara cepat dan tepat. Gak boleh nyontek dari Google. Nanti ketahuan. Oke. Okay. Ya, baik. Nanti yang di YouTube ada akan ada pertanyaan khusus ya. Ini untuk yang di link Zoom dulu deh. Okay. Ini yang di link Zoom dulu, nanti yang di YouTube. Sekarang yang di Zoom dulu. Tapi hadiah pertamanya mana, Kayla? Nih hadiahnya. Nah, hadiahnya ini untuk pertanyaan yang sekarang ya. Kaos. Nah, ada kaos nih buat ada-ada yang buat bisa menjawab. Ya, kaos dan juga ini ada buku The Bandung Connection. Ini yang bikinnya Pak Rosan Abdul Ghani yang tadi Sekjen Konferensi Asia Afrika. Beliau menceritakan secara detail tentang Konferensi Asia Afrika di buku ini. Dan hadiahnya kaos dan buku untuk pertanyaan sekarang ya, yang pertama. Okay. Nah, ini paket ini. Pertanyaannya, silakan dijawab di kolom komentar, jawab secara cepat dan tepat. Cepat dan tepat ya. Silakan pertanyaan pertama Ibu Ecin. Oh, ya, pertanyaan pertamanya ya. Masih ingat? Nah, ini punya kaos dan bukunya, pertanyaannya. Dengerin. Nah, sebutkan 5 negara sponsor Konferensi Asia Afrika. Yuk, silakan langsung. Silakan, ketik. Diketik aja. Ayo. Yang cepat, yang tepat, dapat kaos dan buku. Oke. Yuk, silakan. Ayo, silakan. Ayo. Semangat. Oke. Jangan ada yang typo ya. Oke, nih banyak juga lumayan. Juga kan itu kolom chatnya bisa diperbesar. Gitu. Oke. Negaranya aja juga nggak apa-apa ya. Kita kasih waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah, beres. Silakan juri dipilih mana yang paling betul dan paling cepat dan paling benar jawabannya. Betul, cepat, benar. Typo enggak? Yang penting negaranya. Negaranya aja. Oke. Coba ya, sebentar ya. Waktu beberapa detik ini untuk juri menentukan siapa pemenangnya. Sebentar adik-adik. Sebelum kita tentukan pemenangnya, jawabannya apa Bunda Ecin? Oh iya, 5 negara sponsor ya. India, Burma atau Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, dan Pakistan. Dan pemenangnya adalah Sabrina Faiz. Selamat untuk Sabrina. Sabrina dapat hadiahnya ya, yang tadi buku dan ini, juga kaos. Kaos dan buku. Nih. Oke, selamat untuk Sabrina. Sekarang kita beralih ke pertanyaan untuk peserta yang di YouTube nih. Ini rada delay ya, adik-adik nggak apa-apa ya. Nanti soalnya ada juga pertanyaan terakhir yang boleh diikuti yang di YouTube atau yang di Zoom. Nanti pertanyaan terakhir yang ketiga ini sekarang untuk yang di YouTube dulu. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang di YouTube. Sama hadiahnya ini ya, sama ya. Iya. Pertanyaannya adalah, ini untuk yang di YouTube. Pertanyaannya. Udah nyambung belum teman-teman yang di YouTube? Udah lah ya. Oke. Kenapa? Kita lihat dari situ aja. Nah. Oh, masih ini ya? Oke. Yang di YouTube, untuk yang di YouTube, ini pertanyaannya ya, teman-teman. Pertanyaannya adalah, kenapa
Konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Yuk, silakan diketik. Kenapa? Hadiahnya masih yang tadi ya. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Hadiahnya sama seperti tadi, punya kaos dan buku, ya. Ya, kita silakan dulu ya. Aja. Sebentar ya adik-adik ya yang di Zoom ya. Apakah ada yang menjawab? Delay ya. Karunya. Okay. Oh, makasih ya soalnya ini yang di YouTube juga harus berpartisipasi dalam kuis. Ditunggu aja dulu sebentar. Oke, akan dihitung 20 detik dari sekarang ya. Baik, nanti yang di YouTube kita tunggu dulu untuk menjawab. Sekarang kita teruskan dulu ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Nanti yang di YouTube nanti kita akan rekap kemudian aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang jawab nanti kita rekap kemudian. Sekarang kita pertanyaan terakhir, ini hadiahnya lumayan bagus. Kalau yang ini hadiahnya tumbler. Ya, ini hadiahnya tumbler minum Museum KA. Ini bagus loh tumblernya ya. Adik-adik, oke. Tumbler dan juga buku. Buku. Dua, ini hadiahnya ini ya. Sebelum itu, tadi yang bertanya siapa sih? Yang bertanya, Azhara ya? Azhara, dapat ini ya. Azhara, dapat ini. Azhara, dapat tote bag. Tadi yang bertanya, dapat hadiah ini. Yang bertanya, dapat ini nih. Nih, yang bertanya, nah, dapat hadiah ini ya. Ditambah buku nggak? Tambah buku. Nih, yang bertanya dapat hadiah ini. Tadi siapa yang bertanya? Azhara sama Sabrina. Jadi Sabrina udah satu paket ya dapatnya. Udah. Berarti Sabrina nih hadiahnya dapat satu ini dan juga satu kaos. Oke, Sabrina itu ya hadiahnya. Ingetin, Sabrina itu hadiahnya. Azhara dapatnya ini dan ini. Oke, yang di YouTube belum ya? Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Ini peserta yang di Zoom boleh, di YouTube juga boleh. Bergabung ya. Iya, tapi sepertinya yang di Zoom sih karena harus cepat. Pertanyaan terakhir, adik-adik, ini saya akan bacakan pertanyaannya. Siap-siap, yang sudah dapat hadiah, nggak jangan menjawab lagi ya untuk teman-teman yang lainnya. Pertanyaan terakhir. Silakan dijawab cepat dan tepat di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, sebutkan 4 inti nilai dari Dasasila Bandung. Yuk, sebutkan 4 inti dari Dasasila Bandung yang tadi kita sudah ceritakan. Silakan dijawab. Oke, adik-adik ya silakan. Nanti kalau tidak ada diri yang menjawab, ibu gurunya aja nggak apa-apa. Oke, silakan adik-adik. Empat inti dari Dasasila Bandung. Nah, jadi sebutkan ya. 4 inti dari Dasasila Bandung ya. Poin-poinnya. Kita cari yang paling lengkap jawabannya ya. Yang tidak ada typo yang paling lengkap. Ayo. Silakan. Ayo. Nanti juri yang akan menentukan siapa pemenangnya. Oke. Okay. Ayo silakan. Masih ada waktu 10 detik lagi nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Stop. Dah. Coba juri silakan cepat menangnya sambil dicari-cari. Kita akan sebutkan ya. Jawaban yang paling benar adalah yang pertama, Desa Sila Bandung itu berisi tentang menghormati kedaulatan negara-negara di dunia ya, atau penghormatan terhadap kedaulatan negara di dunia. Itu kata-katanya seperti itu, menjurus ke situ. Yang kedua, tentang kerjasama internasional. Yang ketiga, tentang kesetaraan. Yang keempat, tentang hidup berdampingan secara damai. Pokoknya harus ada 4 poin itu, nggak apa-apa ngacak juga. Oke, juri, adakah yang sudah menang? Siapakah namanya? Dan pemenangnya adalah Hansa Sabita. Selamat. Hansa Sabita. Yang mana coba pengen lihat wajahnya Hansa Sabita itu yang mana? Ayo Hansa. Hansa ada wajahnya? Hadir di sini. Mana ya Hansa ya? Hadir. Yang mana? Yang mana coba nggak kelihatan? Ini Hansa. Ini Naila. Hansa Sabita yang mana Hansa? Oh ini. Ya, selamat ya Hansa. Selamat. Hadiahnya buat Hansa ini nih, tumbler buat bawa minum ke sekolah. Tapi sekolahnya belum masuk ya. Enggak apa-apa. Buat buat di mana aja. Sama ini, sama buku, oke? Dua hadiahnya untuk Hansa. Para pemenang, jangan lupa dan juga para penanya, jangan lupa untuk mengetik alamatnya nanti di buku tamu itu yang lengkap ya. Ketik alamatnya di buku tamu itu yang lengkap. Yang di YouTube gimana? Udah ada yang menjawab? Ya udah. Berarti kita bikin pertanyaan baru, satu pertanyaan baru nih, karena tadi di YouTube tidak ada yang menjawab ya adik-adik. Bikin pertanyaan baru ini terakhir buat yang menang kaos. Yang menang kaos dan buku. Satu pertanyaan terakhir, yang sudah menang jangan menjawab ya. Satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah kalau itu ada mau bertanya. Itu aja museumnya aja. Oke. Okay. Diresmikan. Mau tentang museumnya aja katanya. Adik-adik silakan yang udah tahu jawabannya nanti diketik ya. Pertanyaannya, kapankah Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan? Oleh siapa? Oke. Okay. Wow. Ayo. Kapankah? Udah kapan aja? Resmi kapan? Ya. Oke, okay, boleh. Kapankah Museum KA diresmikan? Oleh siapa diresmikannya? Oleh siapa diresmikannya? Lengkap. Dari tanggal, bulan, tahun, dan siapa yang meresmikannya? Nanti oleh juri dipilih yang paling betul jawabannya ya. Gak apa-apa, nanti kasih aja yang di YouTube juga. Tanya kan beda. Ya apa-apa. Ya, sambil menunggu jawaban yang di sini, ternyata yang di YouTube juga udah ada yang menjawab nih. Ya. Betul pertanyaannya? Ya. Ada sudah. Ya, siapa yang menang? Yang di YouTube? Yang di YouTube sudah ada pemenangnya. Tadi pertanyaannya itu kenapa ada konferensi Afrika, pemenangnya adalah Deva. Deva, A-nya panjang. Oh, Depa. Depa yang di YouTube, silakan isi buku tamu ya. Iya. Tadi ya, alamatnya lengkap ya, Kak. Ya, iya, Kak. Hadiahnya Depa untuk Depa itu kaos sama dan buku. Juga buku. Tapi tadi jawabannya yang di YouTube itu karena adanya penjajahan, sistem diskriminasi ras, dan juga adanya perang dingin. Itu jawaban yang untuk yang di YouTube. Yang di sini udah ada pemenangnya belum, Kak Wisnu? Yang ini sudah. Sudah ada pemenangnya ya. Coba, siapakah yang paling betul? Betul, lengkap. Yang paling duluan. Jawabannya adalah tanggal 24 April 1980 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Yang paling benar dan paling cepat adalah Konita Azahra. Yang mana Konita? Selamat Konita. Selamat. Yang mana Konita, yang mana? Coba. Konita. Ada Konita di sini. Pengen lihat wajahnya Konita yang mana ya?
Ada Konita? Oh itu, oke. Okay. Halo Konita, selamat ya. Halo, iya. Selamat, jangan lupa ya ditulis alamatnya yang lengkap. Yang lengkap ya. Oke, dan nomor teleponnya. Jadi Konita hadiahnya tadi ini. Kaos. Kaos. Ditambah buku. Oke. Baik, adik-adik sekalian, selamat kepada para pemenang. Yang YouTube juga hadiahnya kaos dan buku ya. Yang YouTube juga sama kaos dan buku ya. Iya, jadi mungkin nanti kita akan kirimkan hadiahnya lewat admin dari Museum Konferensi Asia Tikap. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih. Dan juga selamat sekali lagi yang sudah menang. Apa? Oh ya, sebentar. Yang di YouTube, yang di YouTube belum ada buku tamu ya? Sebentar ya, yang di YouTube, untuk buku tamu yang di YouTube belum, bentar. Oke, adik-adik, ini setelah ini siap-siap kita akan tetap bersama dulu ya. Oke, buku tamunya kalau tidak bisa dilihat di kolom komentar, buku tamunya ini ada di website kita. Di link, di tab tentang layanan museum di Sibaron, pokoknya ada nanti, ada buku tamunya. Oke, udah ya, di YouTube juga udah disematkan ya. Oke, adik-adik, terima kasih telah bergabung pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Silakan dinyalakan. Kameranya, ayo. Ya, silakan ada-ada dibuka. Boleh ibu guru yang berdua nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu guru yang berdua pakai masker ini nggak apa-apa. Oke, adik-adik di rumah. Ayo semuanya dibuka dong. Dibuka ininya, kita akan foto dulu. Ini ada berapa kali foto nanti kita? Banyak ya. Banyak ya. Oke. Okay. Ada 3 slide. Oh, ada 3 slide. Oke. Okay. Ayo, mari. Semua dibuka. Ada yang masih belum. Nah, Keisha. Felicia, silakan dibuka kameranya. Oke, satu. Ayo. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Senyum. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, yang slide pertama sekali lagi. Oke, bagus. Sekali lagi yang depan, Oke. Okay. Itu yuk. Yang Nadine, kenapa? Gak dibuka kameranya. Gak dibuka. Gak mau. Ibu guru yang berdua, yeah. Ibu guru yang berdua harus kelihatan nih. Ibu yeah. Guru. Oke. Okay. Selamat dengan kita. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Oke, okay. Terima kasih semuanya. Yang di YouTube, sebentar ya. Oke. Yang di YouTube belum difoto sebentar. Oke, nggak apa-apa. Baiklah adik-adik sekalian, ibu guru, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung bersama kami pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan oleh Museum KA ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang di rumah ya, dan juga untuk ibu guru dimanapun berada. Nanti mudah-mudahan tidak lama lagi Museum KA bisa dibuka dan kita bisa bertatap muka langsung berkunjung ke Museum KA. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Akhir kata, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak? Boleh. Ya, untuk adik-adik yang ada di rumah, kita harus tetap ya, yang tadi belum menyampaikan 3M itu. Oh, iya, ya. Hmm. Betul, untuk mengikuti anjuran protokol kesehatan ya, biar kita bisa seperti biasa, bisa beraktivitas kembali. Seperti ya, mungkin biasa. Adik-adik juga ada rencana nanti untuk bisa berkunjung ke Museum KA. Ya, tetap semangat, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa cepat bertemu secara kunjungan fisik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum. Yuk, lihat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eci, Bu Elda, Pak Wisnu, Pak Asep. Kami pamit undur diri ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Ibu, sama-sama. Terima kasih. Ya, besok kita lagi besok ya. Ya, besok kita jumpa lagi insyaallah. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya. Ya.